Hai hai guys, wah wah wah, bagi penggemar seafood pasti bakalan ngiler banget. Karena kita akan makan berbagai macam seafood yang akan mengguncang lambung kalian. Lanjut. Wow, ini dia nih udang galah yang bakarnya akan menggetarkan jiwa raga kita guys. Kita berangkat dulu ya udang galahnya. Pastinya di minyak yang panas banget. Wih, udangnya udah mulai berubah warna nih. Langsung deh kita angkat kalau gitu. Setelah kita bakar, rasanya semakin memuncak. Apalagi dibalur dengan bumbu spesial bakarannya. Aduh, udangnya bikin aku terpana guys. Ada lagi nih guys, cumi telur yang cabi-cabi ini. Langsung aja kita bakar di api yang membara guys. Uy, biar makin seksi kita oles dengan bumbu bakaran yang merah merona ini. Wow, membuncang gak sih? Iya dong pastinya. Setelah mateng, kita susun di piring dan diberikan sentuhan sausnya lagi ya. Biar makin edun. Aw, gak tahan nih guys. Hai guys. Hai guys. Hai Angel. Hai Dimas, sudah lama banget kita gak ketemu nih. Kangen ya. Iya kangen dong. Kita lagi ada di Batik Kuring. Ini daerah SCBD Jakarta Betul. Selatan. Dan ini makanannya tuh membuncah banget. Ini seafoodnya tuh terkenal Parah. Banget, Jel. Banget. Ini udah legendaris banget. Legendaris. Oh my God. Inilah yang ditunggu-tunggu, guys. Oh udang galah, guys. Segede kepalan tanganku nih. Lihat. Ini dulu ya. Wow. Aduh, guys. Guys, coba lihat, guys. Tangan ini lihat dong, guys. Kepalanya aja gede banget. Ya ampun. Ulala, begitu dibelah, udang yang tebal dan legit menjadi semakin enak karena udangnya tuh fresh banget di sini. Coba ya. Lanjut ya, bismillahirrahmanirrahim. Udangnya sama sekali enggak bikin kita bosen, guys. Wah, guys, ini sambal terasi. Udah kena mangga ya, asem-asem gitu. Uy. Oh my God. Ya ampun. Nih. Parah. Cocok ke sambal. Langsung aja kita kolaborasikan dengan sambal mangganya. Let's go, rica-rica. Rasanya keterlaluan guys. Emang ya guys, dicocol sambal mangga kayak gini rasanya jadi perpaduan yang sempurna. Ini sambalnya edun. Confirm guys, campur terus nasi udang galah dan sambal mangga. Uwak-uwak ambiar. Gurinya dapat, asemnya juga, pedesnya apalagi. Rica-rica. Jadi Jel ya, cara makan seafood yang bener tuh gini nih. Sambelnya diwek-wek. Nasinya kita taburin di atasnya. Udah? Lanjut. Let's go.